Hey, welcome back to the channel Fan Amanta. Okay guys, so hari ni kita akan main satu game yang agak popular di kalangan peminat-peminat yang selalu tengok video kita orang dan juga popular antara kita orang tapi agak menyakitkan hati. Game hari ini adalah Trash Talk Mystery. Trash Talk Mystery ni dia menggunakan surat. So, kita tak tahu siapa yang trash talk mereka, tetapi kita akan tahu apa yang di trash talk oleh mereka. Okey. Jadi, kita kalau nak buat semua ramai, so ambil masa. Jadi, saya akan pilih insan-insan yang tersakiti. Yang paling ramai haters dalam ni. Yang kalau dia duduk depan, kita boleh bahan dia. Jadi, insan tersakiti yang pertama kita persilakan Moira. Hari-hari aku masuk kerja, pagi-pagi buta sampai tak sempat sarapan. Kerana aku duduk di bandar, data makin banyak, paling ku pusing kepala. Kalau lambat takut gaji kena potong, balik lambat tak ada pula. Moira adalah insan tersakiti yang pertama. Dan insan tersakiti yang kedua adalah Fatin sebab dia suka bahan orang. Oh, dia kalau nampak bahan orang, oh, kau bahan aku sedap kau eh. Okey, dan insan yang tersakiti seterusnya adalah Encik Min. Ku berpusing, pening, kepala pun naik runcing. Lihat itu ini semua mau kau miliki. Ku berpusing, pening, kepala pun dah naik angin. Okey. Dan insan yang tersakiti yang ketiga adalah Kekanda. Ajar lain pula yang dibawa, salah sendiri cikgu pula yang ditampar. Dulu mata satu kini jadi mata tiga, kau yang jadi hantu lain pula yang tertentu. Dan insan yang tersakiti seterusnya adalah Faridah. Bisa, aku bisa hilang cinta yang pandang pertama. Takut tidak diterima dengan cinta pandang pertama. Insan yang paling disakiti yang memang patut dibahan seterusnya adalah Luqman Musa. Pantang depan mata ada saja cerita. Macam ular sawah, bila dah tahu kau lari berbatu macam kau. Dan yang terakhir aku rasa untuk perempuan paling banyak bunyi Meg Gun, Nisa. Kau telah rogok hatiku sayang. Dengan pandangan cinta yang pertama, apabila kau melihatku jatuh gugur imanku terdiam. Okay, so inilah dia 7 orang yang bakal dibahan. Okey. Jadi jom kita tuliskan surat Trash Talk Mystery untuk mereka. Let's go. So, orang pertama adalah Moira. Boy, mu adalah masa tersakiti. Betul. Betul. Ramai orang yang tapi aku percaya saya. Tak kira ada ino aku. Betul. Tak ada, aku yakin sebab baik dengan orang tu. Okey, jadi para haters di depan saya, sila tuliskan surat Trash Talk Misteri anda. Okay. Saya akan bacakan surat. Aku percaya korang, aku percaya korang. Ya. Okey. Surat dah berada di tangan saya, Finik dah pas surat ni kat saya. So kita akan baca dulu satu per satu. Boy sayang korang eh? Ya, boy. Saya boy. Pertama.
mulut tak ada insurans. Alah, comelnya. Terima kasih. Siapa yang beritahu mulut tak ada insurans tu memang benar. Okey je, betul je. Sebab supaya kita tak nak jadi fake. Terus terang je lah cakap. Betul. Okey, yang kedua. Ah, ini panjang-panjang kali ni. First, Boyra terpaling perfect. Why? Bahan orang tak ingat dunia. Terpaling pacik. Terpaling lawak. Sampai menutup lawak orang lagi. Kesian set dia. Dia mewah gana dia pun tak lawak. Dah mewah gana dia pun tak pacik. Tak apa, tak apa. Okey. Okey. Sakit dah ni, sakit dah ni. Sakit. Banyak je ni. Surat yang ketiga, bang. Ni panjangnya. Aku tak ada aku tak ada gapo nak trash talk. Aku hanya ingin berdoa sebab aku tak mampu nak trash talk abang aku. So, dengarlah doa aku ini. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga anak Boyra nanti hidung mancung, ya Allah. Eh, panjusa gapo anak aku hidung aku. Dan aku. Tapi okeylah, dia tak trash talk. Dia doa kan? Dia doa kan? Baik, baik, baik. Boleh. Okey, yang ketiga. Ketiga. Oh. Yang keempat. Dah berapa bulan tu mengandung boy? Bukan aku! Bini aku mengandung. Ya, 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 baik, baik. Hey. Rasa tak, rasa tak? Saat yang kelima. Boyra malas kerja, main GTA, estate kaki gift. Mata tu. Minyak aku barat gift ko. Terasa, terasa. Terasa, terasa, terasa ni. Okay, seterusnya. The Rock. Nanti mana ya The Rock? Nanti mana ni? Kamu rasa, kamu rasa, kamu rasa. Dua ayat terasa dah ni. Ni manik, ni manik. Manik. Benda-benda gini manik. Okey, terusnya, boy. Terusnya. Diam stone. Wei, ini ini si estek. Estek tekelah. Makan ni, makan. Eh, kalau kalau betul, kalau betul tolong aku boleh. Kalau betul tolong aku dah. Mak dia tekelah. Suruh tekan dia. Siapa-siapa? Makan. Salah. Ah, tak ada. Cuba. Tak ada. Pak aku hok kecik depan pasal stone hok ni. Hok tu. Ah, tak tahu pula kalau ada sini dah. Okey, seterusnya. Aca main GTA Pro, main tak hebat pun. GTA mana main Pro? Mengana nak main Pro GTA? Ini mesti perempuan. Penitin-nitin ni lah. Siapa yang ni? Eh, siapa bila GTA ada Pro? Hello. Tak rasa, tak rasa. Tak rasa. Geli je. Seterusnya. Eh, banyak eh. Boy, selamat pagi. Mari awal tu, Kijo. Betul. Betul. Boy, sekarang ni dia mari lewat. Jadi, ini satu kata-kata semangat ni. Bagus, betul. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Tahu, bagus. Tahu siapa ni? Hafiz Hakim ni, Hafiz Hakim. Okay, seterusnya. Seterusnya. Main game, mainlah. Jangan malas datang kerja. Tiga orang nak cakap benda tu, boy. Bini sakit. Banyak alahan. Apa yang dia mahu tak behe? Betul, betul, betul. Sekejap. Tayo. 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 Okey. Okey, seterusnya. Nak tanya batu. Nak tanya, batu tu beli dekat mana? Sebab comel. Ah, sini aku bimbing batu. Siapa? Eh! Aduh, aduh. Lagi hina batu ni. Betul, betul. Aku tak ada hina batu tu. Betul? Cahaya? Stone je. Seterusnya. Seterusnya. Oh, comel tu. Comel tulisan. Lama dah patung domo tak viral. Betul ya? Ah, demo PH tu. Ah.
apa-apa. Cuba sekali lagi. Lama dah patung domo tak viral. Aku rasa hang boleh gantikan kot. Kalau tak tahu hang Google. Aku tahu je hang domo. Hang patung mana? Patung domo tu. Dia dah ni, dia sungguh. Dia sungguh dah ni. Comel je. Jauh lah. Aku gelak lagi dia. Terus dia. Yang terakhir ya. Allah, apa ni? Lama dah tu pregnant berapa bulan? Lebih due dah rasa. Selamat berpantang dia batu. Nyenang. Nyenang. Mu. Panggillah tak lagi. Alah, suka mu tunggu pan ni. Awak kena trash talk boleh masuk dah ke? Ha? Awak kena trash talk boleh masuk dah ke? Boleh. Okey. Boy, berapa tahap ke trash talk tan tu? Aku sebenarnya jujur, aku dah lama dalam industri kecaman ni. Industri trash talk tau? Tak rasa lah benda-benda macam ni. Dua je, dua ke sepuluh je. Okay, so kita dah trash talk boy. Apapun, it's a game. Gerau je. Korang pula yang panas. Korang jangan pula kat komen batu. Kita pergi ke seterusnya. Okay, sekarang ni kita bersama jejaka paling handsome di dalam planet Pluto. Okay, Luma Musa. Mu memang famous di kalangan AI ni. Di luar AI pun famous. Ni ubat je ni. Apa? Tak mula lagi. Okay, para-para haters, silakan. Para-para haters. Okay guys, so sekarang ni kita dah dapat keputusan untuk jejaka paling tampan di Asia Tenggara. Yes. Iaitu Luqman Musa. Jadi jom kita saksikan apa kata-kata haters kepada Luqman Musa. Surat yang pertama. Tak puas sedap ah. Jangan kencing merata bila masuk. Betul. Dalam ni kalau nampak berat eh. Ada warna kuning-kuning tu. Luqman Musa. Agak muka je wudu. Cemak dia, tak tinggal kuduk. Kalau kata agak muka je saya, ya muka je wudu, kecil muka rata. Okey, okey. Okey, terasa tak? Tak terasa sebab tak buat pun. Aduh. Dia gitu ah. Orang curi tak mengaku. Okey. Surat seterusnya. Me bangunlah orang gerok tu. Bukan ho tidur pas lambat kalu. Bagulah kalau orang kejut tu. Kalau lambat kan nanti rushing. Apa ni? Nasihat. Kasih tak? Okay, surat yang ketiga. Surat ketiga. Ui, acah-acah handsome. Oh, lagi tu je. Gitu ah. Tapi dalam juga asal. Acah-acah handsome. Budget lah kawan. Okay, alright. So, terasa tak? Sikit lah. Okay, surat yang seterusnya. Terasa terpaling handsome meme. Ni sikit lah, tak rasa mana. Sebab benda fakta, jadi tengok terasa buat apa. Tahan tak? Aduh, koyak dengan aku ke tu. Ni kat aku. Okay, surat seterusnya. Pandang nulis tak ni belakang? Mu sepatutnya syukur dulu Aira tok dijek mu. Astagfirullahaladzim. Hashtag Rudiman. Aku bukan Rudy. Tapi betul lah apa kata ni yang penulis ni. Mu patut bersyukur sebenarnya Aira tak reject mu. Ha. Tu lah. Terasa tak? Terasa sikit lah. Patut mu terasa? Patut lah. Seterusnya? Seterusnya. Bunyi kata Rudy ada meh dengan AI Luqman. Betul. Betul ke? Betul. Muka macam Rudy. Dok
ya ya bunyi kata Rudy ada meh dengan AI Lokman. Salah, AI Lokman ada meh dengan Rudy. Next man, next. Mari kerja tolonglah awak. Mu datang lewat orang lain kena marah. Biasa marah tanda sayang. So saya nak suruh orang lain dapat kasih saya daripada Alif Irfan. Ini bab bela ayak ni nombor satu ni. Ni. Eh, semalam menantu siapa menang? Nazrul. Dia boleh menang tak? Dah. Kalah. Mana mu boleh kalah? Okey. Bek Rudy joget bek pan. Apa dia? Okey, seterusnya. Kecil. Eh, aku besar. Saya. Hey. Nampak sekecil tu pun. Sekecil tu je tulisan. Oh, dah mampu tu membuat dia terasa. Betul. Betul tak? Betul ah. Okey, seterusnya. Handsome nyawa, terima kasih. Wow, siapa ni? Ada Amy eh? Amy, sampai hati je macam tu eh. Sampai hati eh, curang orang suruh, orang suruh trash dia tu handsome nya awak. Ui, Amy. Amy nak cakap awal-awal lah. Seterusnya. Oh, panjang lah. Mu acah mu paling gelo'ak, mu tak gelo'ak setara mana mu. Sedar diri. Hashtag kesian Kak Gong. Ni kroni Kak Gong. Aku glow up dah. Tak apa hati kita gemuk. Tak apa hati ya. Tak apa hati tak apa glow up dia ni. Ha? Walaupun adalah sikit glow up tu, tapi tetap sama. Gini je. Okey, seterusnya. Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Kau yang smart lah Rudy. Man. Hmm. Banyak orang sama kamu dengan Rudy. So maksudnya Rudy tu aku suka Rudy. Aku suka Rudy rapat aku. Aku sukalah mak. Orang panggil mak Rudy. Aku panggil mak Rudy. Aku suka Rudy. Suka Rudy. Ha, tapi walaupun orang sama kamu, aku tak suka. Ini terus tak sakit ni. Okey. Kita tengok untuk Lokman Musa, kita pergi ke seterusnya. Dah gitu. Okey, sekarang ni kita bersama Enci Min. Enci Min ni kita tahu ramai orang sayang. Ramai orang sayang. Aku tahu, kecil. Tambah-tambah sulung. Saya ni. Kecil dah tulis saya mulu. Dan ada special lah untuk Enci Min ni di mana saya akan berada di sana. Sunyi aku sini. Aku nak kena terus tak sunyi. Aku berada untuk tulis je. Tulis ni. Tak apa. Untuk tulis tepi. Tak apa. Okey. Dan para haters, silakan tulis surat anda. Yang saya ni. Okey, penambahan Boira dibenarkan untuk menulis. Boira, angkat tangan Boira. Dibenarkan. Okey guys, sekarang kita dah dapat untuk Enci Min. Lebih dapat ni. Tak ramai-ramai saya. Ramai-ramai saya. Okey, apa pun Enci Min kena bersemangat ya untuk membaca. Aku akan kuatkan mental aku leh. Okey. Okey, surat yang pertama daripada haters. Bismillahirrahmanirrahim. Maggie. Tak ada lama dah saya. Maggie ni tak ada lama dah. Okey. Okey. Akhir ni. Akhir lagi. Tak ada dah. Ha. Bersungguh lagi. Okey, boleh. Apa main yang lukis ni bodoh eh? Tisu. Oh, siap lukis tisu. Tino ni. Mungkin rasa tisu ni. Tak rasa. Sebab aku tak rasa sungguh. Tak rasa. Kapi yang ni. Kelangi dah. Kalau tak sebanyak sungguh, biar aku banyak sungguh. Eh, aku tak tahu baca. Aku baca kamu. Special. Kita baca sama, tapi aku waktu buk. Okay? So, klang. Tengok je, dia sungguh buat aku. Rasa tak klang ni? Dok! Dia seterusnya. Mangsa sailang terhebat. Mangsa di sailang terhebat. Mangsa di sailang terhebat. Tak peher. Terasa? Tak terasa, tak peher. Oh, kamu terasa? Tak. Takut kamu mula terasa. Okay, kita pergi seterusnya. Sayang, las melayang. Tino ni kalau ke gini. Betul.
Aku feel you. I feel you. No, you feel it. Feeling. Seterusnya. Kau lain ni. Kau terasa. Seterusnya, Lami Opah. Buat mana tulis eh? Pendek tapi sakit eh. Lami Opah. Opah ke Opah? Betul lah tu. Dua-dua oh. Terasa ni Opah-Opah pun. Sama ya? Tak ada ayah kamu. Opah ke Opah sama ya? Lami Opah. Okey. Mana yang saya Lami Opah? Mana saya Opah? Aduh, ya saya. Okey, seterusnya. Jambi dia macam. Lawa jambang belah kiri. Ini payo pada ni. Aduh, aduh, aduh. Mak mana ni? Jadi tak ada otak. Yang mana ni? Nanti aku ambil gambar, aku atas aku sini. Okey, seterusnya. Lak belum. Tak perlu sungguh. Tak perlu sungguh. Ya Allah. Aduh, ay. Aduh. Okey, seterusnya. Tisu. Itu biasa. Biasa lagi tisu. Okey, seterusnya. Besarlah mula muku lain dah mula ni. Tak function super. Kau boleh Miss Bambang Ming. Aku tak kata kasut ni. Aku tak kasut ni. Miss Bambang Ming. Udu-udu sahaja. Okay, seterusnya. Aku ingat ni. Main dah lepas otak aku lah ni. Lawa jambar belah kiri. Yang main dah lepas otak aku lah ni. Seterusnya. Cabut-cabutlah topeng tu Ming. Kejut orang. Nanti sulung. Ni sulung ni. Okey ni. Okey, seterusnya. Terasa tak ni? Tadi tak terasa mana? Tak, aku terasa jambang tadi pergi. Ada lagi terasa aku rasa. Oh ni. Okey, satu. Dua, tiga. Kita baca sama. Polkadot. Polkadot. Eh, Nanti ni buat boleh ni. Buat sini pun tinggi. Suka. Tak boleh. Tak boleh sama lah suka tu. Polkadot black and white. Eh, tajuk. Tak ada. Jangan uduh lah Nata leader ni. Ni apa? Jangan kecil merata. Eh tak tadi, tadi, tadi. Mana lagi? Aku tak ingat apa seterusnya. Oh ni lama jambang belah kiri lagi. Seterusnya dan yang terakhir. Pipit. Bukan aku! Ni sulung ni? Bukan aku! Ujah ni! Datai mana lah belakang? Cik Babi! Bibi tek! Kena tiga tino! Kena bukan aku tu, Min! Bukan aku! Kalau dia bilang. Oh, senang. Oh, bodoh dah teori ni. Siapa ni? Rata kata kat kekatuk. Bodoh lah. Okay. Ya, hak ilah. Tak ada, Amin. Itu tandanya orang saja. Ah, betul, betul, betul. Ramai. Okay. Tapi lebih padu tak ada, Amin. Mana lawa campak pula kiri. Dan kita pergi ke seterusnya. Okey guys, sekarang kita bersama Kekanda. Ya, yeah, saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kekanda jangan termakan dengan kebaikan dia. Eh, kita dah tahu dia macam mana. Oh. Dia memang suka bahan orang. Eh, yo baik eh. Patutnya dia ada member dia seorang, tapi sekarang ni tengah menunaikan ibadah umrah. Tapi agak balik tu tak bahan orang lah. Dan haters-haters sila tunjukkan kepada Kekanda. Eh, Ming. Apa ni weh? Mana boleh macam tu? Tak apa, tak apa. Okey, selesai dah dapat surat trash talk daripada para haters. Eh? Jadi, kita tengok surat yang pertama. Saya agak saya teruskan senyuman.
Kening buat pang baru betul. Kita dah biasa dah benda macam tu. Dah biasa kena dah. Alhamdulillah. Waduh. Waduh. Pasrah. Okay, seterusnya. Tahap keterasaan? Satu. Satu. Okay, okay. Biasa je. Cakap. Kening jangan tebal sangat. Nanti tutup mata. Okay. Tahap keterasaan? Satu. Satu? Wow, dia ni padu ni. Tak, dia, tak terasa pun. Sebab dia biasa, dia biasa lah. Sebab dia tertutup dengan kening kan? Terpaling nombor satu. Tanya Rik. Rik. Satu. Sebab nombor satu? Sebab nombor satu. Terpaling satu. Nombor satu. Betul. Kena, betul lah. Walaupun betul. Nombor dua. Nombor dua apa? Nombor dua dah kau. Siapa nombor satu? Haa, misteri. Okey, seterusnya. Bakpo kening layu. Siram dah lagi. Ambil pula tambah pula. Betul lah. Yelah, biarlah saya baca. Ambil pula elok baca. Mana boleh. Hashtag Hagimaru. AI Hagimaru. Ya, Hagimaru. Terima kasih. Bakpo kening layu. Siram dah lagi. Ya Allah, nak siram macam mana habis? Siapa yang nak pergi siram macam mana lagi? Memang macam ni. Pakai Aimo. Aimo? Aimo mata, bang. Ini adik-beradik dekat-dekat. Okey, seterusnya. Ni terasa? Jadi sikit lah, tiga. Okay, seterusnya. Jadi saya akan cari siapa dia. Ya. Itulah, okey, seterusnya. Kening bodoh. Saya simpan yang ni, saya simpan yang ni. Hashtag Hashtag Shinchan bodoh. Gila maru. Kita pergi ke seterusnya. Bila dah start banyak-banyak kena ni terasa. Mempergunakan orang untuk menutupi kesalahan sendiri. Tak terasa pun. Tak terasa pun buat. Ya, benda ni benda ni betul. Benda ni. Biasalah kita hidup kena berguna ke orang. Boleh kita buat macam tu? Betul. Ah, betul. Yes. Kenapa? Abang pula? Saya terasa. Abang terasa? Saya pergunakan awak. Untuk menutupi semua kesalahan saya. Kenapa abang beritahu sekarang? Kenapa dulu-dulu abang tak beritahu? Malu. Kita pergi ke seterusnya. Ini aku baca. Abang macam abang saya nak. Aku tak tahu lagi. Oh, wow. Kening aku rembak kan? Aduh. Dia yang ni tak terasa. Yang lukis ni, yang lukis ni terasa. Dia ada lukisan kat kening. Tak apa. Okay. Saya terima. Setakat ni saya terima lagi. Okay, seterusnya. Koyak. Tak apa. Tak kenduk. Selamat pagi. Seterusnya. Ini tak nak baca. Simpan sikit cik semua tu. Tak nak baca yang ni. Abang, saya nak ulang lagi sekali boleh tak? Ulang lagi sekali. Bukan aku. Seterusnya. Bila nak hilang merah muka tu? Apa yang merah? Tak tahu apa yang merah. Ya Allah, tak terasa bang? Tak terasa sangat. Tak pandai orang nak trash. Trash macam Lamin tadi. Okey, dan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda ni? Igak ipe atas. Tak. Igak lipe atas mata tu. Oh, macam kau je tengok ni. Hashtag ada dua ekor. Semua tulis eh? Oh, Fira. Betul lah, buat aku rasa macam lipan. Yelah, tapi dia tak lari. Dia jinak lah. Alhamdulillah. Okay. Fira eh? Fira ke ni? Fira. Sebab dia cakap dia. Okay, kenapa kau pegang dua ni? Kening bodoh dengan apa kening layu. Siram tak lagi?
Ini yang paling kau terasa ah? Ini yang terasa. Ni kini bodoh. Ini kini kini bodoh dia. Kini bodoh dia terasa. Saya kena cari siapa dia ni. Bodoh. Aku dapat tahu ni. Lamin. Lamin. Tak ada Lamin dengan Cik Small tadi. Lamin. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Okey, so sekarang ni kita bersama Farida. Sudah bersedia? Bersedia sebab okay. Saya rasa macam simple-simple je. Simple-simple je kan? Tak ada orang berani nak cakap kat Adah kan? Kat Adah tak ada apa-apa betul, pun. InsyaAllah. Okay. So, tuliskan trash talk anda semua. Okey, nah okay. Farida baca. Pilih satu. Nah, satu. Oi, bismillah. Nak tanya Farida dulu waktu kecil pernah tertelan kuda ke? Hashtag gelak kuda. Oh, kuda mana? Dah try gelak sikit. Aduh, tak boleh. Dia tak boleh spontan je ni. Oh, dia auto lagi jadi niri. Okey. Berapa terasa tak? Tak terasa. Satu kalau terasa pegang. Kalau terasa pegang eh. Kalau terasa saya pegang. Saya nak cari. Buang ah. Ini buang. Bang. Okey, next. Kuda. Mu orator. Ni aku tahu ni. Ni geng-geng Kelantan ni. Ha, ni geng-geng kroni-kroni ni. Bapa mu orator? Tubuh kita. Mu shaming aku. Sudahlah. Biasa. Pegang aku pegang. Okey, next. Next. Buat pilihan tak fikir hati orang. Okey, aku tahu siapa. Oh, personal. Personal. Pen biru eh, pen biru tag eh. Pen biru. Apia? Sebenarnya saya mengakulah kat sini. Allah. Leader rupanya. Tak apalah tak jadi cari. Hafiz. Apa duit jauh yang dekat betah? Sampai hatimu Hafiz. Yang patut pun. Okey. Okey, seterusnya. Ejah tukar tu nombor plate kereta. Patah habis dah. Kenapa dia nak kata aku ni hari ni? Yang ni tak terasa apa. Okey, kita tahu siapa. Dia guna ejah. Tak tahan naik motor lah dengan aku punya nombor plate apa? Okey, next. Tak terasa pun. Next. Big show. Pergi. Aku pegang. Nenek. Terasa lagi. Yang ni aku tak terasa sebab bukan nenek pun. Bukan nenek. Okay. Tak terasa pun. Orang jiwa muda lagi nak. Ya. Okay, next. Michelin. Jenama tayo dah bagi. Oh, Michelin. Ni mesti lelaki ni. Ya, ni mesti lelaki. Siap lukis ni. Siapa abang nak lukis sikit. Tina dia tak tahu ke Tina tahu? Aku je kan tak tahu. Terasa tak? Sudahlah. Tak terasa ni sebab tiba-tiba dah bagi aku jenama tayo. Hafiz. Oh, sebab kau kan suruh aku tukar je nama Michelin ni. Ya dah. Motong. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Sebelah Fira tu manusia ke pontianak? Ya Allah. Yang ni jenis manusia-manusia yang inti yang gelok aku ni. Hafiz, mu ni banyak surat mu kau tulis. Semua. Dia pergi bisik kat semua orang. Okey, next. Apa tak tahu. Okey, next. Gelak bobola. Bobola gelak gitu. Sesok nafas je. Hashtag. Kenapa? Dia suka diri-sendiri. Benda-benda tu tak lawak, so mesti dia. Betul. Hafiz, mu ni kalau boleh mengatak kat aku. Betul. Nampak tak terasa pun. Seterusnya. Okay, next. Play victim. Terasa tak? Sakit tak? Tak terasa sebab kita bukan play victim. Oh, mesti orang-orang tulis ni play victim. Betul. Ni mesti kroni-kroni belah-belah hujung ni. Okay, next. Pria ni, cuman balik tu set. Jangan selfish dah, okay? Buat orang saya, lepas tu tinggal. Aduh, personal pula dah. Dia mari apa personal sama. Dia mari ingin lukis hati. Lukis hati pecah. Oh, Allah.
Jangan buat gitu Farida. Tahu. Tahu. Tahu aku Farida. Kita nampak pen biru tadi yang tulis. Kita nampak dah tulis panjang-panjang. Pen pen warna apa? Pen biru. Warna biru dah tulis panjang tadi kita nampak hok-hok tu sikit dah. Tak apalah. Okey. Siapa tu? Mak ayah mak apa ya budak ni? Tak tahu siapa. Siapa tu? Aku tak boleh lah. Sulung nak tunai dah, nak nikah dah sulung. Okay, next. Ha, rantu raya. Takut pula aku nak iya. Biasa tak? Tak terasa, tiba-tiba kata kat aku hantu raya. Okay, raya lah penting anak. Next, last. Okay, last. Gelak tu annoying kalau macam dengar orang pelari. Kalau malam dengar orang pelari. Gelak tu annoying. Apa kalau tu aku gelak kamu malam-malam? Ni terasa ke dok? Ni pun tak terasa sebab bapak gelak ni pun tak jadi terasa. Jadi yang terasa apa tadi? Dua. Ni ada dua ni. Big Show dengan moderator. Siapa tulis kat aku ni gini? Okey, so kita dah selesai Farida, kita pergi ke peserta tersakiti seterusnya. Let's go. Okay, so kita dah receive surat. Okay, Anissa pula. Cuba baca surat yang pertama. Oh, ni kalau sepak, bakal jeribu satu Malaysia. Apa ni? Boboh lah make up tebal tu. Eh, aku make up duit sembo. Oh, pedang. Kita minta duit ni, ya, nak ke? Oh, apa agak lah. Masuk ya, adik. Kalau sepuk, jeribu satu Malaysia. Tak ada. Satu Malaysia nak awak sangat tu. Satu bilik ni pun dah. Tidak lah ayat tu. Baik apa? Pen biru. Pen biru, ingat kan pen biru. Okay, terasa pergi. Terasa tak tu? Dok, kita nak marah lagi dia. Okay, next. Kau ingat kau lawa, acah tersakiti gold digger. Tuh, siapa dia pesannya tu? Pen biru lagi. Aku pen merah tadi. Terasa tak? Dok. Yeah, kita pergi ada gold digger tau. Saya independent. Wow. Betul. Tak perlukan duit lelaki tau. Betul. Seterusnya. Dilarang pakai makeup tebal. Apa ni? Biasalah dok, makeup tau. Aduh, biasalah. Sebab AI team tak ada undang-undang untuk pakai makeup tebal kan? Saya benarkan. Tak anda. Tak terasa? Dok. Okay, next. Burung helang kepuk. Burung helang kepuk. Lepas tu dia buat gambar pindah kira hidung gini. Tak terasa. Tak ada kira tu hair tak? Dapat gini. Bedak ke tepung? Dah terasa sikit abu. Ni sejenis tak habis sekolah ni. Tak habis sekolah, tak boleh beza tau. Jahatlah Anik ni. Okay, next. Orang make up kat muka, bukan kat tudung. Make up tu apa pun? Waterproof. Gitulah. Taulah dia mahu kena belajar lagi pasal make up. Bagus sikit dah. Pen hitam. Aku ingat siapa pegang pen hitam. Baju merun tu. Okay, next. Terasa kedok tu. Dok. Semua normal lah kita make up kan. Acah selek jatuh kayu. Tak ada gapa pun. Dok terasa sebab tak ada power tak. Tak ada power. Tak ada gewe lah jatuh. Bukan selek kayu gapa semua. Kita ni sebagai seorang perempuan, sometimes kenapa select yang maksudnya yang ada kejaya apa semua, sebab kita fikir masa depan. Betul. Kan? Kita nak ada nak kena rumah tangga. Kita nak makan nasi. So bukanlah kita nak kata, wah aku nak Honda pakai Ferrari apa semua, tak. Tapi at least yang berkejaya, yang ada masa depan yang cerah untuk apa ni, untuk ke depan hari lah. Betul. Sebab sekarang ni satu lagi pandangan masyarakat, kadang-kadang orang macam tu lah, kadang cakap inilah. Jadi, sometimes bukanlah kita kata kena cari orang kaya. Just macam aku nak orang yang boleh apa ni, boleh mampu menjaga aku dan menjaga anak-anak aku satu hari nanti. Betul. Bukan aku yang menjaga dia. Betul. Tak, kita nak cari selever. Wow. Bukan maksudnya. Wow. Kita okay. Tak, aku cuma balik ke perumpamaan tu lah. Okay, next. Terasa dah tu? Tak pernah. Kelabu. Hashtag kelabu. Tai anjing.
Klaring. Saya Ani. Eh, Ani. Hashtag Klaring. Duduk, hashtag. Mana ada kelabu yang tukar? Tak ada kelabu punya. Oh. Bawa gila ke aku ya? Hitam, hitam. Dah hitam. Next. Mu ingat? Mu rokok orang beli cincin tu, timulah. Timulah mula. Aloh, lama. Orang tak terimanya kata pun. Bukan mak tu. Mak, mak tak kira ayat gitu. Dia tahu mak. Mak tadi hot tudung tu. Hot make up petudung. Kroni dia ni, kroni dia. Tapi pek hitam. Hai, mak mu pek dekat aku. Aku pek biru tadi. Eh, pek hitam. Next. Okay, terasa dok. Dok, dok, dok. Dok, penuh. Okay. Berapa kilo tepung? Sukatan dia kena tengok atas adunan dia lah. Berapa kilo tu nak buat kek lah. Dok, betul, 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 betul. Itulah. Okay. Iyo orang make up dia sakit hati. Tepala Hana Delicia, hashtag Pinocchio. Eh, tak kabur. Oh. Tak kabur. Ini perempuan ni? Ha? Ini perempuan. Aira rasa, Aira rasa. Pegang pek hitam eh. Betul, betul. Jangan ledah tu. Okay, next. Apa tu? Pusing belakang. Lembu. Lembu? Kau apa ni lembu? Tahu? Dia suruh gini. Pusing belakang. Lepas tu kabur. Lembu. Kut gitu. Tak terasa. Lembu. Bolok-bolok gini. Tak terasa. Kau tak ada kena mengena tu kak? Bijak-bijak. Okay, next. Bagi sedap sikit. Bagi bedok sikit. Eh, bagi bedok sikit. Hashtag nak bedok sikit. Beli diri, beli diri. Ada, 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 ada. Ada buat standby. Oh. Siapa nak bedak tu? Sulung. Sulung. Okey. Nisa. Tak terasa. Banyak-banyak ni tak ada rasa hot sauce. Satu terasa. Je lah. Satu je lah hot dia apa. Hot ni kalau sepak. Hot sepak. Bercerubu. Aku tak tahu. Siapa dia? Ada di sepak lagi. Debu dah buka dia. Ni dah keserah dia ni dah dia. Okey, next. Okey, thank you Nisa. Kita pergi ke orang peserta yang terakhir. Okey? Okey, so sekarang kita ada Fatin kat sini. Fatin, kau dah bersedia ke untuk semua ni? Dah lama dah. Okey, so sila tuliskan trash talk anda. Okey, so kita dah receive surat untuk Fatin dibaca sekarang. Yeah. So pilih nah satu. Pilih lagi. Okey, baca. Paga dah benas. Kenapa dia paga dah benas? Gigi aku kok. Eh, bongak macam nampak lah gigi you tu. Paga dah benas? Paga dah benas. Oh! Sorry, maafkan. Okay, next. Aku berhenti. Okay, okay. Okay, next. Hantu kat lima, no counter. Ya. Hantu kat lima, no counter. Terasa tak? Dok. Dok. Pagak dia terasa tak pagak dia? Dok. Dok. Okay. Next. Juri, apa ni? Juri isteri tok laki bibir besar. Ha? Juri isteri tok laki bibir besar. Ada apa bibir? Gana, juri isteri tok laki bibir besar. Tok laki bibir besar deh. Bagus, bagus. Terasa dah. Eh, terasa ke dah? Terasa dah, terasa dah. Dah. Bibir. Ya. Lagi ni. Sini. Kau lama luki kening tu, kau besar. Kau tebal. Tak, kau. Kau lama luki kening tu, kau besar, kau tebal. Cantik tai lalat kat mana tu? Apa benda tu? Apa tu? Tak faham ah. Tak faham. Bahasa apa? Apa ni? Dah. Siapa ni? Tak pandai lah. Pandai stop. Kena botak. Tengok Fida sebut S. Allah. Basah muka Fida. Apa benda? Kening botak. Nampak aku baca kamu. Kening botak. Tengok Fira lepas tu sebut S. Allah. Basah muka Fira. Aku pun sebut, cuma aku lebih suka S. Gitu. Okey. Terasa ke tak? Tak. Tak lah. Tak. Baca Fira. Okey, aku baca lah. Aku boleh baca. Okey, baca Fira, baca Fira. Okey, next. Gua nak sesak satu gigi atas tu. Ejah mula lah. Tangga kehidupan. Allah. Terasa dah tu.
aku biasa dah dengar ni sebab Syami dulu shaming aku, ya tak? Oh, biasa dah. Okay. Okay, next. Oh, kecil. Okay. Sebab apa buat look Maggie tu? See ya dia. Hashtag look Marudi. Ini buat macam kita kena dia lah. Eh, nanti patik dah pakai look Maggie. Look Maggie siap tak dia? Okay, next. Nate pagas sekolah. Hashtag. Hashtag Lami! Hashtag Lami! Siapa hati Lami? Oh, kau pagas sekolah. Okay, next. Seterusnya. Dasar kabel. Lami. Acah sini sedar tu. Siapa yang? Dia ada rasa ngaku tu kan? Apa pandangan dengan Fatin tentang hal ni? Apa yang awak nak cakap tentang hal ni? Maybe dia dengki lah dengan saya sebab saya macam tu. Rezeki tu? Rezeki tu. Okay. Dah tahu dah apa tulis benar? Ha? Laming. Dia sendiri yang tulis. Okay. Dia nak show up nama dia. Okay, seterusnya. Okay, next. Terpaling manja. Biasalah tu, kita memang manja. Takkan kita rasa? Tak apa, tak apa dah. Relax lah biar. Okay, next kita. Pendek misal, hashtag budak. Napa ni? Napa siapa yang misal aku wear dah dah. Tak siapa ni? Tak terasa sebab tak ada lah. Okay. Okay, next. Pala telur. Hashtag telur import yang ada. Bodoh telur tu aku. Oh, kulit baru, perlah. Okey, bro. Jap. Oh, betul lah. Siapa kasi pala orang ni? Okey. Aduh, terasa tak? Tak. Tak lah. Biasa. Okey, next. Dekat mata tu tak lalak ori ke? Tak lalak sebab nampak Luki hari tu. Hashtag Fatin tak lalak. Eh, bukan orang lain seru tu. Selakak. Lakak. Zipeh kau nak pernah tangi apa tu? Gana main tak lalak. Okay, selesai. Last, okay? Misai kontot. Kau beri ya, saya masuk parti dengan aku. Aku tak ada dah. Lepas ni kau hari tebu dah. Okay, tak ada. Tu rasa simple-simple. Main dengan pagar-pagar. Main gigi je. Eh, tu pada tu. Okay, so itulah dia konten kita pada kali ini. Saya minta maaf kalau ada yang luar terasa. Kita main ni fun-fun je. Nanti diorang pula akan kena, kita akan tukar-tukar. Okay, sebab kadang-kadang dia tak boleh lah nak terlampau straight sangat. Sampai kena main game-game yang macam ni. Ya, betul-betul. Faham tak? Baru boleh tahu kau gelaran baru pada telur. Okay, alright. Tapi ada yang kasar tu mungkin terlepas pandang daripada kita atau terlepas apa semua. Saya minta maaf. Thank you for support AI team selama ni. Yang baik daripada Allah SWT, yang buruk daripada kelemahan diri saya dan diri kami sendiri. Kita jumpa daripada next episode. Sampai jumpa.